Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Creators dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyar TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada suasana lebaran dari keluarga Ayu Ting Ting pemirsa. Diawali dengan pawai lebaran dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga sambil menaiki mobil. Mereka berkeliling komplek dan melihat betapa indahnya takbiran yang ada di sekitar. Sambil melantunkan takbir-takbir yang menggema, keluarga Ayu Ting Ting sangat bahagia menyambut hari lebaran. Tak hanya itu pemirsa, di sini juga Mimin menyajikan kebahagiaan keluarga Ayu Ting Ting yang ada di hari Idul Fitri ini bersama dengan keluarga tercinta, sambil bagi-bagi THR nih. Pokoknya bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, spesial edisi lebaran tahun 2022. Mimin juga mengucapkan minal aidin wal faizin untuk semua sahabat dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini Mimin ada salah ucap dan juga kata. Bagi sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercinta. Semoga menghibur dan semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanti kena sayang. Ini lagi kecil-kecil mau ngapain? Ain mau ngapain? Ain, ayah bagi-bagi, Ain mau. Ain.
Di situ deh. Di situ kan. Nah. Waktunya main kembang api. Ikis ibu Ain. Ain, lihat dulu dong, lihat bunda. Sahabat Ain. Sahabat Ain. Ibu, ikis. Yeah. Bertiga, ayo. Ayo nak. Because I came to the game and I changed it to play. Play and I've got something to say, yeah. I work hard. Fahri dan Zaki, makasih banyak Seki, Zaki. Thank you kiriman hampersnya. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it.